Masih dari daerah Kabupaten Bandung, pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73. Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar upacara di lapangan Upakarti Komplek Pemkab Bandung. Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Dadang M. Nasir tersebut berlangsung dengan hikmat dan diikuti seluruh unsur muspida elemen masyarakat. Dipimpin langsung Bupati Bandung Dadang M. Nasir, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 di lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, berlangsung hikmat. Pasukan Paskibraka Kabupaten Bandung dengan sigap membawa bendera sangsaka merah putih. Dalam upacara yang diikuti seluruh unsur muspida serta elemen masyarakat Kabupaten Bandung, Bupati Bandung berpesan agar seluruh warga Kabupaten Bandung khususnya tetap menjaga keutuhan bangsa dan memaknai peringatan HUT RI dengan kerja nyata agar bisa mandiri, maju, dan berdaya saing. Selain itu, di Kabupaten Bandung, saat ini sedang berlangsung pertandingan sepak bola di Stadion Sijalak Harupat, yakni event Asian Games. Warga diminta ikut memeriahkan perhelatan Asian Games ini dengan tetap menjaga nama baik daerah dan negara tercinta. Karena di Indonesia kita sedang ada perhelatan event internasional yaitu Asian Games. Kita jadi tuan rumah, demikian juga Kabupaten Bandung terpilih menjadi salah satu venue untuk sepak bola di Harupat. Nah, ini adalah ajang hal yang mesti kita sukseskan bersama. Berikutnya, ya kita sebagaimana pidato kenegaraan kemarin presiden bagaimana meningkatkan SDM, meningkatkan kualitas pendidikan, skill para pemuda, masyarakat Yamano. Rezitia Prasaja, Bandung TV.